tu yang kita jadi macam macam baru tengok lah kan. Ha, dia punya ni tebal sangat. Tebalnya. Nampak tak tu? Betul tebal ni, cak. Berat ni. Berat betul ni. Tak tahu saya ada apa-apa lah. Kira. Bingkuk lah je. Kira, cak. Bingkuk? Serius tak? Tak tahulah ni. Ni dia punya... apa ni... kilang lah ni. Kilang masuk lah ni. Dia ada letak gam ni. Kilang. Okey, buka ni. Ni buka. Ni yang ni kau sekejap cak. Ha ah. Slow-slow cak. Yang tu dia mudah patah tu cak. Okey. Pegang-pegang. Oh. Tak boleh ni. Saya buat apa ni? Ambil sepanah lainlah. Sepanah buka. Oh, yang tu bak. Yang jenis mana tu tu? Tengkang. Tak patah tu ke? Sebentar ya sebentar. Cak tengok dalam dia ni. Sebab benda baru kan, benda baru kita kena tengok satu-satu lah. Sebab apa jarang ada 160 ni dekat tempat kita ni. Jarang ada. Ni pun ada sebiji je ni. Ada satu lagi pun yang tengok pun jarang juga. Orang nak share kan isi dalam lipan 160 ni. Ni kita cuba kongsikan isi dalam dia. Mana mana ketahu korang nak buat spek lipan punya punya barang kan. Tengok sikit. Seselu buka benda lah ni. Boleh. Boleh tak? Sekejap. Boleh boleh dah buka. Buka bawah tu sekali. Dah. Nampak tak? Buka mana? Jenis skru ni memang dia mudah patah. Dia ada washer satu. Mana? Belakang slide pun ada satu. Ha, betul tu. Ni ni bawah ni. Bawah tu. Okey. Ha, jangan pam jap. Ketuk sikit-sikit. Sebentar ya, ayo ni jap. Okey, ngam. Buka je habis. Kan bengkok pula. Ada ni tu. Ada. Memang dia daripada bawah dia hantar minyak tang ke atas. Macam kris, kris. Ada benda ni. Sebentar ya. Tak maaf lah kalau video ni agak lama sikit kan. Mesti. Bawah ni pun ada wasir kak. Ada wasir je. Mana wasir dia? Kalau tak wasir nanti bocor lah keluar minyak. Empat ni. Okay, buka ni. Buka empat lepas tu keluarkan head. Sebentar ya. Kita buka dulu. Jangan buka hati-hati tau kalau kata gasket dia. Jaga sikit lah gasket dia senang kita. Kalau tak ada gasket tu boleh pakai balik kan. Cuci gam elok-elok. Marah now. Tentu ketat ni. Hilang. Ini ni fun. Tarik. Cuma motor ni dia sebelum ni kau dah tengok kan dia punya video kan keluar asap. Terlalu banyak asap yang keluar. Tak tahulah sama ada valve seal ke, head dia bocor ke ataupun piston dia problem ke. Banyak kemungkinan lah kalau asap keluar macam tu banyak kan. Ring dah teruk pun, ring dah gosak pun boleh jadi macam tu juga. Ada wasir kan? Berapa wasir? Ada empat. Skru saiz berapa dalam ni? 12? 12. 12 macam wave kan? Wave 15 punya saiz. Oh, sebentar je. Eh.
masing-masing kekok ni. Sebab apa dia dah lama tak jalan kerja, dah lama tak buka enjin, dah lama tak ada konten kan. Okey, siap. Okey, jap. Buka slow jap. Cantik tu. Agak sikit elok kan. Bang. Up. Tengok tu. Buff dia. Besar buff dia ni. Apa? Tak tahu. Nanti kita ukur. Buff dia. Nak ukur piston. Tak payah. Keluarkan blok sekali. Nak tengok tu. Calau tak? Nanti kita ukur. Buka dulu. Buka. Tengok, nak tengok. Piston dia elok tak? Sekarang tu slow cak. Slow. Dia tak jangan koyak agak sikit bawah. Center mush. Koyak tak kan? Tak. Alhamdulillah tak koyak. Oh. Koyak kan? Koyak ni. Ha? Dia lekat kan? Ha, ketuk je lah keluar kan? Tak. Koyak-koyak. Apa dia ada gam sekali bawah tu. Tengah sikit je ni ada gam sekali. Okay, kita buka kita tengok. Apa sanggup tu? Tak payah keluar kan? Alhamdulillah. Dah siap lah buka. Jadi apa? Okey, kita dah dapat dah. Dia punya masalah. Masalah dia. Cakap sikit ni simpan tak? Boleh. Simpan dalam tu. Kita dah jumpa dah masalah dia. Masalah dia. Piston. Nampak tak lain ni? Dalam ni lain ni. Masalah dia blok calau. Besar. Besar. Besar ni. Saya ni besar ni tapi tak tahu saya berapa. Mari kita ukur lah. Kita tengok. Kita tengok saiz apa? Anak kata 60, 61 kan? Mari kita tengok. Apa saiz yang sebenarnya kan? Okey. Kita ukur. Kita ukur. Boleh lay lagi ni tak? Tebal ni? Tebal. Boleh lah sekali dia lepas hari ni. Pin macam 13 lah. Sekejap. Cuba buka piston tu. Boleh? Sekejap ya ukur. Okey. Kita dah dapat. Kita dah dapat dah saiz. Apakah saiz dia? Apakah saiz dia? Kita dah dapat dah. Kita dah dapat saiz sebenar dia. Okey, untuk lifan, saiz untuk lifan 160, saiz blok dia standard. Ni standard lifan ni, saiz blok dia jap fokus ah. Alamak, tak nampak, tak nampak. Nampak tak? Tak nampak. Okey. Nampak tak tu? 60 mm saiz standard dia. Untuk lifan 160, 60 mm. Bukan 59, bukan 61. Saiz dia 60 mm. Okey, untuk lifan ni, masalah dia, blok dia. Blok dia bercalau. Tapi, mana kan? Sekejap. Blok dia bercalau. Piston ni macam... Nah, ni piston dia. Nah, ni piston standard dia. Ni saya 60. Untuk lifan punya piston. Calau. Mana pin dia? Buka pin. Calau. Nampak kan tu? Sebentar, sebentar. Kita tengok pin dia. Pin piston dia saya berapa? Blok 60. Saya pin piston dia. Pin dia saya 10. 13. Betul lah cak. Pandai kau teka. Mana saya tak pandai. Saya ada saiz 13. Pin 13. Nah, untuk piston ni, pin dia 13 untuk lifan. Sebentar, tak dalam. Oh, ni dalam dia ni. Panjang. Panjang. Blok ni panjang. Ni dia.